kelahiran buah hati ke dunia selalu bercampur aduk rasanya. Ada yang menangis, haru dan bahagia, ada pula yang menatap dengan debaran perasaan yang masih tak percaya. Tapi pada Dennis, Margo menyaksikan sang istri melahirkan buah cinta mereka dengan jalan operasi sesar, membuatnya tak banyak bicara. Ia nyaris tak berkedip ketika menatap setiap bagian tubuh mungil dan suci itu lahir tanpa kekurangan apapun. Dan ketika sang bayi dibaringkan dalam pelukan sang ibu, di momen itulah Denny hampir menangis. Air matanya nyaris tumpah ketika dokter memanggilnya dengan sebutan Papa. Pertama kalinya, Denny mendapat panggilan Papa, sebuah panggilan yang dinanti sepanjang hidup. Dan untuk pertama kalinya juga, ia merasakan sensasi berbeda saat bayi cantik itu dibaringkan di atas dadanya. Detakan jantung, helaan nafas, serta aroma wangi bayi yang diberi nama Gabriela Alan Sumargo itu seketika membuat Denny larut dalam bahagia. Dan ketika jerit tangis sang putri membekik, Densu dengan sabar mengusap lembut sembari hangatkan sang putri dalam pelukan. Anak, batuk. Bersih apa batuk tuh? Bersih. Terus berapa lama dari lahir baru dia pup? Ada yang beda-beda ya? Beda? Dia lompat. Apa? Bisa. Lompat tadi. Gitu. Baru kemarin Denny Sumargo menjadi ayah. Baru kemarin panggilan Papa itu menggema di telinganya. Tapi sikap dan kedewasaan Denny sudah jelas menunjukkan perubahan yang luar biasa. Tanggung jawabnya sebagai suami yang melindungi sang istri serta menemani dari proses kehamilan hingga persalinan sudah tuntas dilakukan. Tak sampai di situ, ketika sang bayi lahir ke dunia, Denny pun langsung ambil peran menguburkan ari-ari. Menariknya, ari-ari itu sengaja dikuburkan di depan rumah, persisnya di samping mendiang janin pertama mereka. Sekarang bang, mau mengubur ari-arinya Gabriel. Sudah masuk. Ya, di sini. Kita tutup. Nah, sudah. Mari kita kubur. Oke. Di samping baby yang dulu, kamu tinggal di sini, jadi bagian. Kita tutup. Saya doakan dulu dia ya. Jadi dulu tuh di sini yang keguguran pertama tuh Betano. Sekarang hari-harinya di sini, jadi artinya main. Iya, nggak kesepian lagi dia. Kurang jalannya, kurang tempatnya, apa bedinya? Bagus rezekinya, banyak orang yang tolong baik sama dia, dan disayang oleh orang. Butuh waktu 3 tahun melewati jatuh bangun, impian Denny Sumargo menimang sang darah daging akhirnya tercapai.
Segala ketakutan yang pernah merambat di hati seolah sirna. Hadirnya seorang peri kecil dalam kehidupan barunya membuat Danny tak henti-henti mengucap syukur, terlebih bersyukur atas dukungan dan support dari orang-orang yang tiada henti menopangnya melewati masa sulit. Untuk itulah Danny berjanji akan memberikan perhatian dan cinta terbaik, salah satunya dengan mengurangi kesibukan. Masih ada tapi enggak terlalu sering. Adalah kan di rumah doang. Saya sangat terharu karena melewati beberapa proses yang juga saya cukup ngedown bersama dengan istri. Tapi terima kasih buat supportnya dan positif komennya. Semoga anaknya nanti sehat dan bisa menjadi berkat. Istri saya sehat dan saya bisa terus berkarya bersama dengan kalian ya. Dan kelahiran sang buah hati ke dunia memiliki makna kelahiran baru bagi Danny Sumargo. Seorang Densu yang dulu begitu melekat dengan image playboy akhirnya bertobat. Ia berjanji akan memperbaiki sifat-sifat lama, termasuk meminta maaf pada mereka yang telah tersakiti di masa lalu.